Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Imam Termuda di YouTube. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Toyota Tundra Fuel Economy. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baru-baru ini, majalah Truck Plus menyoroti test drive yang membandingkan Toyota Tundra dengan truk lain di pasarnya bersama Canadian Trucking Fuel Study menggunakan simulasi test drive log. Ini berarti bahwa mereka diuji di jalan nyata, dalam kondisi lalu lintas nyata, menggunakan drive yang sama, berbeda dengan fasilitas pemerintah yang menguji konsumsi bahan bakar di laboratorium. Waktunya akhirnya tiba untuk Toyota Tundra yang serba baru dan generasi berikutnya diharapkan lebih besar dan menawarkan powertrain yang jauh berbeda. Tundra TRD Pro 2022 yang diperlihatkan foto resmi Toyota memiliki desain front end yang berlebihan dengan elemen pencahayaan yang berbeda. Ini juga memiliki 3 lampu berjalan kuning yang terintegrasi ke dalam kisi-kisi yang secara hukum diperlukan pada kendaraan yang lebarnya lebih dari 80 inci. Sebuah mesin berbahan bakar bensin menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan diesel. Misalnya, mesin cenderung lebih ringan dan lebih murah daripada diesel. Mesin bensin juga cenderung memiliki daya kuda yang lebih tinggi dan bahan bakar yang lebih mudah tersedia. Sebagai hasilnya, pickup Toyota Tundra ini sekarang punya powertrain listrik dengan bahan bakar hidrogen.